Bang Ali sekali lagi. Semoga dengan lagu ini bisa menjadi doa buat kita. Jadi doa buat kita. Sekali lagi minta aminnya yang bersamaan. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Kalau gitu yang gak sabar nunggu Mang Ali ini sabar dulu. Kalau gitu minta tepuk tangannya sekali lagi buat Mang Ali. Sampai ketemu nanti di panggung selanjutnya. Sampai jumpa. Kalau bawa-bawa Neng Lili itu saya suka sedih sebenarnya. Karena sekarang tuh saya ada di fase dimana takut kehilangan seseorang. Di saat kita sudah memperjuangkan, keren ya bridgingnya, keren ya. Terus kemudian dia jago banget udah. Di saat kita sedang memperjuangkan, memperlihatkan, peduli, mengorbankan gitu ya, selalu ada di momen dimana saya takut kehilangan. Saya yakin bukan saya aja, tapi kalian pun yang ada di sini. Tapi kehilangan di sini universal ya, bukan berarti hanya untuk pasangan saja, tapi melainkan keluarga, saudara. Karena kita belum siap gitu kalau kita harus kehilangan selamanya. Dan lagu yang bawa dan lagu yang akan saya bawakan ini, lagu yang menceritakan tentang sebuah rasa cinta yang begitu dalam, akhirnya dia mempunyai rasa takut kehilangan dengan dia. Jadi saya pengen kita nyanyi bareng. Let's go. Semoga kisah cinta kita seperti kisah yang kita inginkan nanti. Amin. Kalau dapetinnya yang benar, kalau dapetinnya yang pas, kalau dapetinnya yang sefrekuensi, kalau dapetinnya yang bisa ngertiin kita apa adanya. Jadi kalau misalkan dapetnya yang pas mah enak kita menjalaninya gitu, enak kita ngejalaninnya, nggak ada masalah, nggak ada apa. Tapi di setiap hubungan pasti ada masalah. Cuma kalau yang satu frekuensi, jadi bisa menanganinya satu sama lain gitu. Tapi kalau misalkan dapet pasangan yang nggak peduli sama kita, coba kalian pernah nggak? Kalian udah perjuangin, kalian udah ngorbanin waktu apapun itu, tapi kalian kayak nggak dianggap apa-apa. Siapa yang berani di ruangan ini kalau pasangannya masih nggak peduli sama kalian? Karena pasangannya nggak ada di sini ya, makanya berani. Wow, nih pada berani. Untuk itu, lagu ini saya bakal sindir buat orang-orang yang di luar sana masih nggak peduli, yang masih Allah Akbar. Makanya jangan pernah ngomongin orang yang nggak peduli. Saya mau nyindir buat orang-orang di luar sana yang masih gak peduli sama pasangannya, yang gak bisa memanfaatkan waktu untuk memberikan kasih sayang sama pasangannya. Jadi saya pengen teriak dan nyanyi bareng. Let's go. Mari aku jelek. Kita tepuk tangannya. So, lagu selanjutnya saya gak bakal berlama-lama lagi. Lagu yang bisa mengubah takdir saya, lagu yang bisa mengubah kehidupan saya, berawal dari niat dan mimpi yang besar, sampai akhirnya Allah itu memberikan jalan begitu mudahnya pada saya. Sampai akhirnya saya ada di titik ini, sekarang di sini bisa bertemu dengan kalian semua. Dari awal sampai dari ya itu dia. Maksud saya itu, yang penting paham ya. Nah, dari awal aku sampai sekarang kalian nyanyi semuanya, minta tepuk tangannya sekali lagi. Untuk itu saya persembahkan lagu yang spesial dalam hidup saya untuk kalian semua, dan mari kita bernyanyi dari awal lagi. So, ini dia Kesempurnaan Cinta. Hapus kenangan. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk Tasya dan Muhammad.
Angkat tangan semuanya. Yang di belakang, angkat tangan semuanya. Yang di gedung sebelah, yuk, gak apa-apa. Oke, semuanya angkat tangan. Dalam hitungan ke 127. Dalam hitungan ketiga siap ya. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Terima kasih banyak. Setelah ini Neng Leni tampil, jadi tetap semangat semuanya ya, karena masih banyak musisi-musisi luar biasa. So thank you so much. Bye. Oke, kita akhir dulu ya. Nanti disambung lagi karena ini ada jeda. Oke, oke. Ini pasti persiapan. Kasih selama ini. Capek kalau nggak dimatiin ini. Masih persiapan dia. Peredaran darah. Ini baru nggak penting. Yang kalau peredaran darahnya sih lancar. Yang nggak lancar itu peredaran duitnya. Lancar dong. Lebih nggak cair itu. Peredaran dompet. Iya, peredaran uangnya agak lancar. Yang paling enak nanti dia turun ke sini. Iya. Andre nih pasti nih. Luka apa? Geli. Sama-sama.